Pemirsa, saya Dr. Kriswanto. Hari ini saya mendapatkan kunjungan dari Bang Kumis Berbagi. Entah apa, beliau ingin sekali silaturahmi dengan saya. Kita tunggu Bang Kumis Berbagi dalam ngopi, ngobrol pintar bersama Dr. Kriswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Satu kehormatan bagi Bang Kumis hari ini bisa ketemu. Dan beliau hari ini ada di samping Bang Kumis. Ya, terima kasih Bang Kumis Berbagi atas kunjungannya ke gubuk saya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bang Kumis. Nama saya Kriswanto, kebetulan saya mempunyai latar belakang yang dulunya adalah seorang TNI yang kemudian saya bertugas selama 27 tahun. Tetapi pilihan saya akhirnya kembali kepada seorang akademisi maupun praktisi. Alasannya sebenarnya simpel, ketika 27 tahun saya mengabdi sangat luar biasa. Dan pengabdian itu saya rasa juga sudah cukup untuk bangsa dan negara. Saat ini saya ingin mengabdikan yang lebih luas lagi, yaitu untuk menjadi seorang akademisi dan juga praktisi tadi. Nah, pemirsa, nampaknya untuk bincang-bincang hari ini Bang Kumis mendatangi jauh-jauh di Labuan ke Serang untuk mencari narasumber untuk referensi ke semua publik, karena ini unik. Seorang TNI dan bahkan sekarang pindah profesi, entah nanti, makanya perlu Bang Kumis sedikit menggali nih, mulai di TNI. Ya. Nah, pangkat terakhir di TNI berapa, Prof? Saya Mayor. Mayor. Jadi Sersan Mayor. Ya, dan tugas Mayor. Terakhir? Saya tugas terakhir ada di Korem 064 Mulai Yusuf. Korem, seorang Mayor, kenapa harus pindah profesi? Inilah yang bikin unik, pengen tahu. Ya. Kenapa sih sampai Prof ini terjun ke dunia pengacara atau advokat seperti ini? Pada awalnya saya dulu gini, Pak Kumis ya. Jadi saya di dalam kedinasan saya selama menjadi TNI itu saya berusaha terus untuk belajar. Jadi saya kuliah, kemudian juga kuliah dan kuliah, belajar dan belajar, yang akhirnya saya menemukan satu hakikat kehidupan lah ya. Di TNI itu begitu luar biasa untuk mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara. Tetapi saya setelah menemukan bahwa akan lebih dekat lagi kaitannya dengan masyarakat itu ketika saya belajar tentang ilmu pengetahuan. Di tentara sangat luar biasa, tetapi ketika saya belajar di bangku perkuliahan, saya bisa melihat bahwa edukasi terhadap masyarakat itu sangat penting sekali. Apalagi masyarakat Indonesia ini saya kira terkait dengan hukum sangat minim sekali ya. Jadi di sana-sini masih sangat minim. Untuk itu saya tergerak di dalam hati saya untuk bagaimana menjadi seorang akademisi. Saya kemudian juga berpikir bahwa menjadi seorang akademisi rasanya belum lengkap. Ketika akademisi hanya mengerti tentang teori-teori, tetapi praktek di lapangannya saya tidak mengerti. Untuk itu, ketika saya masih di TNI, kemudian saya harus berpraktek secara praktisi, yaitu secara di pengadilan, ya, kemudian masuk ke kepolisian, ke kejaksaan, ke peradilan, kan tidak mungkin kalau saya seorang TNI. Untuk itu, saya kemudian memutuskan saya harus pensiun dini.
berarti pensiun dini. Ya, pensiun dini. Ya, pensiun dini itu saya harapkan supaya saya bisa full untuk mengabdikan diri saya di bidang akademisi, kemudian menjadi seorang praktisi. Ketika saya tidak pensiun dini, maka ketika saya menjadi advokat kan nggak bisa. Untuk itu saya memutuskan bahwa saya harus pensiun dini supaya teori-teori yang saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya ini kemudian saya juga bisa melihatnya ada di tataran aplikasinya, yaitu di ya di pengadilan tadi. Seperti itu, Pak Gumis. Pertanyaannya, sebuah pengabdian kan tidak ada batasnya. Nah, di dunia advokat, sejak kapan sih Prof ini resmi menjadi advokat itu? Saya sejak tahun 2000, sebenarnya kalau resmi tahun 2019-an. 2019-2020 itu saya resmi di advokat. Tapi kalau untuk mengajar di bidang akademisi saya sudah lama. Sebenarnya mengajar di akademisi lama, ada ketertarikan bagaimana tadi untuk aplikasi di lapangannya terkait dengan teori-teori yang saya ajarkan kepada mahasiswa, untuk itu saya harus terjun langsung. Dan itu sebenarnya pilihan yang sangat berat sekali ketika saya dari TNI kemudian menuju ke akademisi dan praktisi. Tetapi hidup ini pilihan, Pak Kumis. Kalau kita nggak berani untuk memilih, itu seperti kita hidup di kursi goyang. Jadi bergerak mah tetap, tapi tetap ada di tempat. Ya, untuk itu kita harus seperti sepeda. Jadi digayuh pelan-pelan, terus jangan pernah berhenti supaya kita tidak jatuh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Harus terus berjalan. Terus gini, tadi bicara akademisi, seorang praktisi. Kalau boleh tahu untuk selama tadi pensiun dini dari TNI, di fakultas mana aja, Bung, Prof, yang pernah? Saya beberapa kali pindah ya, pindah itu dalam arti bukan pindah karena saya mempunyai prestasi yang buruk, tidak. Tetapi saya hanya pindah itu karena memang kesibukan saya di dalam praktisi sendiri, kemudian kesibukan saya ada beberapa bisnis di luar, yaitu saya ada beberapa showroom mobil, kemudian ada kuliner, sehingga saya juga harus sempatkan diri waktu saya untuk mengurus beberapa usaha saya. Kemudian saya saat ini mengajar itu berhome base ya, jadi saya berhome base di Universitas Matlaul Anwar Banten atau di UNMA. Jadi saya ngajar di S1 dan di Pasca Sarjana UNMA. Tetapi juga di tempat lain mengajar juga gitu. Cuma kan gini, Prof, tadi sebenarnya kenapa nih Bang Kumis pengen banget ketemu dengan tokoh yang satu ini ya, Profesor ini, karena tadi sudah dari TNI keluar, pensiun dini, dan di TNI pun cukuplah untuk sebuah pangkat TNI-an. Dan mereka, Bapak ini terjun kembali ke beberapa dunia bisnis bahkan. Ini luar biasa. Apakah bisa membagi waktunya, Prof, antara mengajar, terus jadi pengacara, dan bisnis sendiri yang tadi katakan, Prof, itu bagaimana sih nih? Hidup ini, Pak Kumis, sebenarnya diatur oleh diri kita. Waktu itu jangan mengatur diri kita, tapi diri kitalah yang mengatur waktu. Sehingga setiap hari kita sudah punya schedule. Hari ini saya harus kemana? Jadi dalam filsafat itu mengatakan bahwa saya ini siapa, harus berbuat apa. Artinya, ketika saya harus mendalami sesuatu, maka saya sudah tahu konsekuensinya. Untuk itu sekali lagi, jangan mau diatur waktu, tapi waktulah yang harus kita atur. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong advokat atau pengacara nih, sudah berjalan tadi dari 2019 ya, sampai sekarang 2022. Ya, ada sedikit pengalaman-pengalamannya bagi Prof dalam penanganan kasus sendiri, Prof. Kira-kira kasus apa aja yang menurut Prof paling sulit dan dimenangkan oleh Prof sendiri? Untuk kasus sendiri, sebenarnya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada rekan-rekan saya advokat, untuk kasus sebenarnya tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah. Tetapi kasus itu atau perkara itu jika dikaitkan dengan hukum, sebenarnya kan sudah pasti. Contoh, ketika ada fakta, kemudian ada data, maka kita analisis secara logika, itu ketemu.
mau kasus pidana maupun kasus perdata, sebenarnya ketika tiga hal tadi kita kombinasikan ketemu, ada faktanya, kemudian datanya kita pegang, kalau perdata maupun pidana ada saksi yang kita tahu, kemudian kita analisis secara logika, itu sudah kita bisa pastikan bahwa kasus ini arahnya kemana, menang atau tidak. Itu sudah tahu dari awal, karena kita sudah pegang empat hal tadi. Pertama fakta, yang kedua data, yang ketiga ada saksi, yang keempat logikanya sudah main ke sana. Tapi begini Prof, mungkin Bang Kumis mewakili dari beberapa warga ya, iya, yang mengatakan bahwa kayak tadi fakta, data kan bikin iya, manusia dong. Iya. Dan semuanya bisa dibikin iya, oleh sebuah kekuasaan. Iya. Dan sering terjadi ya. Hukum-hukum ya yeah, tanda kutip ya tidak semua yeah, itu nampaknya masih bisa dibeli oleh sebagian yeah, kelompok oknum yeah. Itu menurut Prof bagaimana Prof? Kalau saya selama ini hanya yakin ya, yakin dengan penegak hukum itu terkait dengan tanda kutip yang Bapak sampaikan, dan itu mungkin juga dialami semua oleh advokat maupun masyarakat pernah mengalami. Oleh siapa? Oleh masyarakat kepada oknum atau oleh oknum yang menangani kasus itu. Tetapi ketika saya berpikir tentang hal tadi, ketika kita kuat ada di fakta, kemudian kita buktikan dengan data-data, saksi-saksi, kita menggunakan sebuah logika, logika itu adalah berpikir yang benar, cara berpikir yang benar, maka akan ketemu bahwa kasus ini sebenarnya itu benar atau salah. Ketika kita sudah yakin bahwa ini ada kebenaran, dari penegak hukum yang lain saya kira juga tidak akan berani, Pak. Tidak akan berani. Kita masih ada jenjangnya, seperti di peradilan sendiri masih ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali. Di kepolisian sendiri juga ada pengawas-pengawasnya yang mereka lebih tinggi. Saya tidak melihatnya di tanda kutipnya tadi, tapi saya meyakini bahwa ketika ada fakta, ada data, ada saksi yang kita sajikan, berpikir secara logika bahwa berpikirnya kasus ini adalah benar dan akan menang, itu yakin menang. Oke, yakin. Ini semakin menarik. Yeah. Ini kepobong ketemu nih yeah, waktunya. Yeah. Prof, mungkin satu pertanyaan masih seputar yeah, hukum. Bang Kumis mungkin yeah, ya salah seorang yang masih buta hukum sampai yeah, hari ini melihat fakta-fakta persidangan yeah, di berita entah hoax atau yeah, apa yeah, yang jelas itu adalah ditonton semua yeah, publik gitu kan. Okay. Bahkan nih, seorang pengacara tadi dikatakan benar dan salahnya sebuah perkara itu sebenarnya sudah diketahui. Iya. Nah, bagaimana Prof kalau seandainya menemukan sebuah perkara yang jelas-jelas bahwa itu salah, tapi tetap dibela, itu maksudnya apa sih? Gini, Bapak. Jadi kadang mohon izin ya, mohon izin ini sebelumnya saya mohon maaf. Banyak yang tidak mengetahui hakikat sesuatu tentang pembelaan itu sendiri. Perlu kita ingat ya, bahwa advokat itu adalah meluruskan hukum daripada klien. Ingat-ingat, advokat itu meluruskan hukum daripada klien, bukan membela klien yang salah. Ketika ada klien itu terkena suatu pidana, contoh mencuri, maka ketika dia memang terbukti mencuri, sampaikan bahwa dia memang bersalah mencuri. Tidak perlu kita bilang dibebaskan. Tidak perlu kita bilang dibebaskan, itulah membela yang salah namanya. Tetapi diluruskan mulai saat dia itu penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian di pengadilan, itu kita sampaikan bahwa klien kita ya memang salah berdasarkan fakta-fakta tadi, data-datanya pun salah, saksi-saksi pun mengatakan bahwa dia salah, berpikir secara logika, berpikir secara benar bahwa dia memang salah kan. Ya sudah, kita luruskan. Contoh, dari Bapak polisi menahannya lebih, kita luruskan. Bapak tidak boleh seperti itu. Pak jaksanya menahannya kok terlalu, ya kita sampaikan. Bapak tidak boleh seperti itu. Di dalam persidangan ternyata fakta-fakta, data-data itu dibuat-buat, ya kita sampaikan bahwa tidak seperti itu. Keputusannya ada di Bapak Hakim. Beliaulah yang akan memutuskan, tapi yakinkan bahwa klien kita yang salah tadi memang benar-benar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ketika penanganannya, baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Jadi jangan bilang membela yang salah, jangan bilang membela yang salah,
mau kita dibayar berapapun, mohon maaf aja, saya katakan kalau itu salah, ya salah. Untuk itu, ketika ada klien yang datang kepada kami, kemudian saya gelar, kemudian saya sampaikan, mana faktanya, seperti apa, datanya seperti apa, adakah saksi-saksi nantinya yang memang meringankan, kemudian baru saya akan sampaikan secara logika, tak konklusikan, kemudian atau analisa, oh ini salah. Oh kita bakal menang, bakal kalah, itu sudah dari awal kita tahu. Jadi jangan munafik bahwa ketika klien itu datang tidak membawa data yang lengkap, tidak mempunyai saksi yang kuat, kita logikakan ternyata salah. Ya jangan kita sesatkan logika itu. Ya salah saja. Kita sampaikan, mohon izin Bapak, Ibu, bahwa secara analisis saya itu kasus ini adalah kalah. Sebelum kita maju, Pak. Nah terus gini Prof ya, Bang Kemis dapat bocoran bahwa Prof sendiri mulai katakan hari inilah lagi menghadapi satu persidangan, sebuah perkara dok, boleh diceritakan Pak? Jadi ada beberapa perkara sebenarnya, tetapi untuk yang putusan hari ini kita tunggu, itu adalah perkara perdata nomor 74. Sebenarnya kasusnya itu unik Pak Prof, Pak Kumis. Jadi kasusnya ini unik, yaitu ketika klien saya ini hanya sebagai perantara oleh penggugat ya. Kemudian itu mereka sebenarnya bisnis untuk travel. Bisnis travel, klien saya ini sebagai perantara, kemudian travel tersebut macet, tapi justru pertanggungjawabannya itu diminta oleh penggugat bukan kepada si pengelola travel, tetapi kepada klien saya. Padahal dia itu hanya sebagai perantara. Untuk itu saya tertarik untuk membela, kenapa? Karena kalau perantara ini, yang sesungguhnya mereka bertiga ini kan sudah saling mengenal. Kalau sebagai perantara ya hanya sekedar perantara. Ketika mau digugat, maksud saya, klien saya juga digugat, pengelola travel juga digugat. Jangan sampai hanya klien saya yang digugat sebagai perantara tadi, tetapi justru yang mengelola keuangan itu sebagai pemilik travel tidak digugat. Untuk itu saya berusaha kemarin menyampaikan kepada Majelis Hakim supaya saya mengajukan namanya freight wearing. Freight wearing itu memasukkan tergugat lain kepada perkara ini yang memang notabene dia harusnya bertanggung jawab gitu. Ya ini moga-moga hari ini keputusannya positif, bisa kami menangkan. Itu saya berdoa kepada Allah karena saya melihatnya adalah bahwa klien saya ini tidak bersalah. Tetapi ketika dia bersalah, saya akan katakan bahwa ia bersalah. Tetapi ketika tidak, kami akan berupaya semaksimal mungkin bahwa ini adalah salah sasaran. Boleh sebagai tergugat, tapi hanya menguatkan tergugat yang utama. Seperti itu Pak Kumis. Luar biasa. Nah, pemirsa, dapatnya bincang-bincang Pak Kumis sebenarnya masih banyak yang perlu Pak Kumis tanya kepada Prof ini, karena ini kalau kuliah harus mahal. Ketemu dengan beliau jauh-jauh di Labuan, apalagi beliau lagi menghadapi sebuah perkara yang memang hari ini ada menunggu putusan ya. Nanti mudah-mudahan nanti setelah ada putusan kasih kabar Bang Kumis lagi. Siap, Bang Kumis juga siap memberikan satu informasi kepada publik apa yang disampaikan Prof seperti itu ya kan. Dan mudah-mudahan ini obrolan kita walaupun singkat tapi bermanfaat. Amin. Untuk anak-anak yang kuliah juga. Iya. Mudah-mudahan menambah wawasan hukum sendiri bahwa soal pengacara. Oke, boleh saya untuk yang terakhir closing statement ya, saya sampaikan bahwa saya mengajarkan untuk di perkuliahan itu selalu bahwa hukum itu ya nyata, real. Hukum itu real. Jadi real itu ketika ada fakta tadi itu, kemudian ada data, kemudian ada saksi, maka secara logika itu menang atau kalah, benar atau salah, itu sudah bisa kita lihat. Untuk itu, untuk edukasi kepada masyarakat, sebenarnya saya pribadi ketika menerima klien adalah yang kita lakukan, gelar itu sudah kita pastikan bahwa
bisa menang atau kalah. Ketika memang kalah, kita sampaikan kalah di awal. Ketika benar, kita sampaikan menang. Kita sampaikan menang di awal, sehingga silakan untuk memilih kepada menggunakan kami atau tidak juga tidak apa-apa. Tetapi minimalnya jangan sampai nanti masyarakat sudah berharap banyak tentang kemenangan tapi kalah. Terkait dengan masalah titik dan koma di aparat penegak hukum ini, baik di kepolisian, kemudian kejaksaan maupun pengadilan, itu saya kira beliau-beliau ini sangat luar biasa. Saya kira mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa beliau-beliau ini adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Seharusnya saya berpesan kepada beliau-beliau, kepada penegak hukum, untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan amanah Tuhan tadi, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kumis. Oke, terima kasih, Prof. Ini sama. Pak Kumis ikut menunggu waktunya nih sebentar. Siap, tapi terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita terus ada obrolan-obrolan berikutnya nih. Siap, terima kasih. Terutama seputar hukum yang memang sampai hari ini masih perlu warga-warga ini untuk pencerahan-pencerahan tentang hukum itu sendiri. Iya, sangat terbuka. Silahkan mau datang kapan saja, atau jika berkenan untuk masyarakat yang memanggil saya untuk menjadi narasumber, tidak harus membayar. Jadi tidak harus membayar. Keilmuan itu kita harus sampaikan kepada siapapun supaya ilmu itu bisa bermanfaat. Silakan. Terima kasih, Pak. Siap. Sama-sama, Pak.